baru-baru ini belum lama viral di media sosial video pemakaman seorang ulama di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB, bernama T.G. Halalu Albayani Akbar. Sang ulama disebut-sebut jasadnya menghilang saat dimakamkan. Video ini berdurasi 50 detik yang merekam proses pemakaman ulama T.G. Halalu Albayani Akbar, Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021. T.G. Halalu Albayani Akbar merupakan mursyid Thariqoh Naksabandia, asal Dusun Padamara, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Video ini menjadi viral lantaran disebut-sebut jasad sang tuan guru hilang ketika dimakamkan pada Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Hal itu bermula ketika salah seorang pelayat melihat kain kafan jenazah mengempis sebelum ditutup papan. Tim Polres Lombok Timur kemudian turun mengecek kebenaran kasus tersebut. Berikut fakta terkait kabar menghilangnya jenazah tuan guru dan kronologis kejadian yang dihimpun Tribun. T.G. Halalu Albayani Akbar adalah seorang ulama tarekat kelahiran 1937. Tuan Guru Albayani merupakan mursyid Thariqah Qadriyah Naksabandiyah. Dia dikabarkan meninggal hari Sabtu, tanggal 7 Agustus tahun 2021, pukul 20 WITA. Keesokan harinya, Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021, pukul 15.30 WITA, jenazah disalatkan di Masjid As-Suhada, Desa Padamara. Selanjutnya, dimakamkan di pemakaman keluarga Dusun Timuk Lurung, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia. Pada saat pemakaman, salah seorang anak almarhum merekam proses pemakaman. Kemudian melihat kain kafan yang membungkus jasad orang tuanya kempis, seperti tidak ada jasad. Video tersebut kemudian dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi viral. Banyak masyarakat mempertanyakan kebenaran video tersebut. Sebab isu yang berkembang adalah jasad tuan guru menghilang saat dimakamkan. Tim Polres Lombok Timur kemudian turun mengkonfirmasi sejumlah saksi, termasuk keluarga almarhum. Beberapa orang menjadi petugas pemakaman, di antaranya Guru Purwadi Suwangi, Guru Sinar Embung Raja, Guru Ade Kembang Kuning Jonggat, Guru Untung Embung Raja. Petugas pemakaman menerangkan, prosesi pemakaman mulai dari memandikan jenazah, mengkafankan, dan disalatkan tidak ada yang aneh. Sampai jenazah dimasukkan ke dalam kubur, diazankan, ditutup liang lahat hingga penimbunan. Semua berjalan seperti proses pemakamanan pada umumnya. Mereka yang meletakkan jasad mengakui jenazahnya masih ada. Sementara video yang beredar merekam dari atas kubur, bukan dari bawah. Sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal itu juga ditegaskan Kapolres Lombok Timur, Lotim, AKBP Tunggul Sinatrio. Dia memastikan, jasad almarhum T.G. Halalu Albayani Akbar, di Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia tidak hilang. Intinya insya Allah jenazah itu ada, kata Tunggul Sinatrio kepada Tribunlombok.com, Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021. Sebagai catatan, pada saat proses pemakaman banyak jamaah yang datang dari berbagai daerah. Antara lain Lombok Tengah, Lombok Barat, dan perwakilan dari Sulawesi. Karena almarhum T.G. Halalu Albayani adalah guru tarekat Naksabandiyah. Pihak keluarga almarhum sendiri tidak ingin video tersebut dibesar-besarkan. Mereka juga tidak ingin timbul fitnah dan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Pengakuan petugas pemakaman. Sebelumnya polisi mendatangi keluarga dan sejumlah saksi mata terkait kebenaran informasi terkait video viral pemakaman Tuan Guru Haji T.G. Halalu Albayani Akbar yang disebut menghilang saat dimakaman. Kapolres Lombok Timur AKBP Tunggul Sinatrio langsung menemui dua warga yang menjadi saksi kunci. Mereka adalah warga yang bertugas memakamkan sang ulama. Melalui video yang diberikan kepada Tribunlombok.com, Kapolres mendengar langsung kesaksian dua petugas pemakaman yakni Guru Sinal dan Guru Pur. Guru Sinal dan Guru Pur merupakan dua dari empat orang yang bertugas memasukkan jenazah ke liang lahat. Seperti tampak dalam video pemakaman tersebut. Saat ditanya informasi menghilangnya jasad tuan guru ketika dimakamkan, Guru Sinal menjelaskan dalam bahasa Sasak.
Ketika menurunkan jenazah, dia mengaku masih merasakan jasad sang ulama masih ada. Dengan kata lain tidak menghilang. Masih harap. Taek Tang Senukya Taok Tang Dek Perhatian, masih ada. Tapi waktu saya naik dari liang itu saya tidak perhatikan, katanya di hadapan polisi, Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021, malam. Waktu menurunkan asat dia kebagian memegang bagian pinggang jasad Tuan Guru. Jasad almarhum masih ada sampai mereka naik ke atas makam. Selanjutnya jasad ditutupi menggunakan papan, kemudian ditimbun pakai tanah. Demikian juga dengan saksi lain atas nama Guru Pur, yang memegang jenazah di bagian kepala saat memasukkan ke liang lahat. Masih ada katanya. Setelah meletakkan jenazah dengan hati-hati, mereka kemudian berdoa dan selesai diazankan mereka kemudian naik ke atas makam. Dia memastikan jasad sang ulama masih ada. Bahkan dia sempat mencium kening sosok ulama yang dia hormati itu. Tapi Guru Pur kemudian berseloroh, ketika sudah ditutup papan, tidak mungkin jenazah bisa dilihat lagi. Dek Arak Ruen pasti tutup. Tidak ada rupanya pas ditutup, tanya seorang juru bicara. Nenek Arak Senowah tutup. Ya tidak ada sih kan sudah ditutup, jawab Guru Pur, sembari tersenyum. Jika papan jenazahnya dibuka kembali tentu jenazah almarhum bisa dilihat kembali. Kapolres Lombok Timur AKBP Tunggul Sinatrio bersama timnya mendengar kesaksian warga tersebut. Pemakaman TGH lalu Albayani Akbar dilakukan di Dusun Padamara, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021, setelah salat asar. Sang ulama merupakan Mursyid Thoriqoh Naqsabandiyah. Dia merupakan ulama terdekat yang memiliki banyak jamaah. Baik jamaah dari berbagai daerah di Lombok maupun dari luar Pulau Lombok. Sang Tuan Guru meninggal di usianya yang ke-86 tahun. Tribunnews.com, jadi bagaimana menurut Anda?